Kalau mungkin nasi goreng saya ini pas nih datang. Ini ada ganja, ganja. Oh my god. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di blog saya. Saya Maxi Mastro Valerio. Sekarang saya berada di apartemen di Casablanca. Tapi saya mau makan mie Aceh sekarang. Di tukang Aceh. Oh. Mau makan mie ganja. Oh. Siapa tahu nanti saya mabok. Oh. Ya, ikut yuk. Pintunya. Oh my god. Jadi kita dari sekarang di Aceh. Makanannya murah banget loh. Mie goreng biasa 15.000. $1. Oh my god. $1 kurang lagi. Kalau sekarang 15.300. 15.000. Tapi saya mau pesan nasi. Tapi saya mau makan mie Aceh sekarang. Tapi saya mau makan mie Aceh sekarang. Karena kalau mie-nya becek. Mie Acehnya ada besek-besek itu, saya mau mie goreng, nasi goreng, udang, daging, telur. Terus ya, gimana sih? Saya pesan satu macam telur udang. Diapain? Ini diapain? Digoreng. Digoreng. Direbus, direbus. Pakai becek kan? Ada becek-beceknya ya? Enggak, ini kalau goreng kering. Kering. Satu lagi nasi ya. Udang, telur. Bisa. Kita tarik. Panas. Jadi, ini mirip cappuccino. Ini bukan di Itali, tapi ini Aceh. Katanya orang Aceh negara lain. Karena sih, katanya mereka orang Indonesia. Tapi ini mirip cappuccino, ini bukan latte, tapi ini adalah teh tarik. Kenapa ditarik? Sampai ditarik, buratnya putus. Panas banget, diabetes banget. Tapi ini kayaknya ini tanpa ganja deh. Kalau mungkin nasi goreng saya ini pas nih datang. Ini ada ganja, ganja. God. Di Kanada, ganja sudah diresmikan dan sudah diperbolehkan dijual sebagai entertainment. Kalau di Aceh, di makanan. Tapi ini enggak kok. Di Jakarta, Jakarta Selatan, tidak ada ganja-ganja. Adanya cabai. Saking pedasnya, sampai cimirits. Selamat makan ya. Kalau orang bule makan nggak pernah ngajak, makan sendiri karena egois. Orang Indonesia ngajak-ngajak tapi nggak bagi-bagi, sama aja egoisnya. Aduh, gue tadi lapar banget ya, kurang tidur, kita juga tidak habis take vokal untuk album saya yang akan launching segera. Jadi saya makan seperti babi. Nah, ini enak banget karena garing, tidak becek. Karena teman saya makan mie itu becek banget, tapi karena kelamaan jadi garing juga. Nah, jadi tadi ini mie Aceh. Tadi ini saya mau makan tuh di Padang di sini, tapi saya trauma banget. Aku makan ikan basi, dikasih ikan basi banget. No way, makanya saya kutuk. Maka tutup lah itu, enggak kosong. Jangan ngomong kutuk lah. Coba yang orang. Enggak boleh ya jual
ikan basi. Okay guys, sudah sore. Aku mau pulang. Sampai ketemu di vlog yang berikutnya. Please subscribe, please like, and please share me. So we share love, we share everything, we share goodness. Bye bye, see you.